Widih, ini baru 6 meter bang, teman-teman. Nice banget kan? Wih, gue udah kayak... Wow, 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 woke, woke, guys. Selamat datang kembali di video gua dan kali ini gua bakal mainin Minecraft Pocket Edition lagi ya, teman-teman. Itu apa coba? Won, jangan gila. Oke, guys. Jadi kali ini kami berdua ya, alias dua bersaudara, bakal ngelakuin hal gila lagi, teman-teman, dengan cara hidup seperti Larry ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ya kamu ngapain, Won? Makai-makai kepala-kepala creeper segala lagi. Oke, teman-teman, jadi kami berdua di sini bakal ngebuat, sebetulnya kami akan ngebuat sesuatu, teman-teman ya. Sebelum kami ngebuat sesuatu, kami akan turun dulu dari sini ya, teman-teman. Dan ngawan pakai-pakai sayap dan kami akan terbang dan hidup seperti Larry. Waduh, udah duluan deh, teman-teman. Seperti kunang-kunang. Iya, gue juga terbang, aduh. Gue terbang kagak sini. Kagak, teman-teman. Ya, ya. Widih, ini baru 6 meter bang, teman-teman. Nice banget kan? Wih, gua udah kayak Superman gini melayang-layang. Dan lihat teman-teman, itu adalah menara gua yang gua bangun yang kemarin belum sempat gua kasih lihat kalian semua, teman-teman, dan nge-lag banget. Aduh, ampun dah. Iya, gua nyasar kemana nih? Iya, udah turun, udah turun. Oke, ya. Ya, aduh. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di tempat lahan ya, teman-teman. Lahan pembuatan untuk sebuah ini, teman-teman, kami akan membuat sebuah lab bawah tanah ya, untuk sebuah percobaan-percobaan gitulah ya, teman-teman. Seperti video Enderman versus Endermit, teman-teman. Jadi, kita nggak perlu ngebuat world baru ya, teman-teman. Kalau kita membuat dunia baru itu sepertinya aduh susah banget dah. Karena harus memakan beberapa penyimpanan ya di RAM gua, oke. Dan seperti ngawon sedang memperbaiki itu. Dan kemarin juga kami udah ini, teman-teman, udah ngebersihin ini ya. Udah kami hancurin sebagian dan ini udah gua kasih tanda seperti ini. Jadi kami akan ngebuatnya itu lumayan dalam ke bawah, teman-teman, dan desainnya Profesor Ngawon ya, dia udah ngapain coba dipakai-pakai kepala naga gitu. Oke. Ayo Won, kita ke rumah Abang dulu, Won. Kita akan hubungkan dari mana ke mana ya. Oke, jadi kamu akan abang kasih tugas ngubungkan dari mana ke mana dan ini kenapa nggak bisa turun. Oke, kita turun. Oke, Won, ayo Won, ikuti Abang Won. Aduh, Abang nggak bisa lagi ke belakang dan kamu udah di situ duluan. Kurang ajar kamu ya. Kurang ajar banget dia, teman-teman ya, udah masuk duluan ke rumah gua gitu. Aduh. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di rumah gua dan ya beginilah, teman-teman. Ya begini dan banyak banget kepala-kepala. Oke, Won. Jadi kayaknya aduh di mana ya? Pintunya itu kayaknya ngebuat dari pinggir ini aja dulu, Won. Oke, dari pinggir aja kamu buat, mau berapa blok, mau 3 atau berapa, bebas lah, Won ya. Ya, coba dihancur dulu, Won. Kita akan lihat. Dan waduh, mereng ya. Waduh, mereng, teman-teman. Oke, Won. Won. Kalau misalkan mereng, kamu nanti lurusin ya. Oke, Abang mau ke sana dulu. Abang mau lurusin dulu dari sana dulu ya. Oke, teman-teman, jadi bakal gua skip aja, teman-teman, sampai kami udah nentuin jaraknya ya, teman-teman, udah nentuin lurusannya gimana maksudnya. Oke, teman-teman, jadi kata Ngawon ya, dia bisa ngebelokin aja nanti kalau misalkan nggak lurus ya, teman-teman, nggak tepat lurusan di rumah yang barusan dia bolongin itu, teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa lurus ya, nggak bisa lurus dari situ, jadi nanti kata dia bakal ngebelokin aja. Jadi untuk sementara ini gua mau ngasih tanda, teman-teman, gua mau gali ini ke dalam lagi ya. Sepertinya berapa blok ini, udah berapa blok sih, baru satu ya. Sepertinya coba gua akan coba 10 blok dulu, teman-teman, dan ini baru satu ya. Dan gua akan coba gali 10 blok. Berapa blok sih ini? Waduh, nggak tahu dah. Oke, teman-teman, jadi ini bakal gua gali 10 blok dan nanti bakal gua kasih lihat kalian kalau kami sudah bertemu di dalam bawah tanah itu. Oke, teman-teman, Ngawon udah ngegali dari rumah gua tadi ya, yang udah gua kasih lihat kalian tadi. Dia udah ngegali dari sana, jadi, dan dia udah tembus kemari, teman-teman. Waduh, pokoknya udah nice banget lah. Kalau nggak salah ini, waduh, gelap banget anjay. Waduh, oke, jadi gua bakal pakai night vision nanti aja ya. Oke, ini kok kayak film-film horor gitu ya. Aneh banget tau. Oke, jadi ini dalamnya sekitar 10 blok, teman-teman. Ya, sekitar 10 blok. Aduh, ini gue kasih night vision dulu deh. Oke, ini ada night vision. Gue bakal minum dulu. Oke, teman-teman, gue bakal ngelusur. Oh, itu dia. Gue bakal ngelusur ke sana, teman-teman.
Dan kayaknya dalamnya segini aja dulu ya. Karena kalau lebih dalam lagi nanti Profesor Ngawon pusing nih teman-teman ngebuatnya, oke. Ya, oke, udah nice banget dah, oke. Jadi nanti dia teman-teman, dia akan rencananya, ini rencana dia ya teman-teman. Dia akan ngebuat pintu yang di sini itu menggunakan door otomatis aja ya. Jadi nggak perlu pala kita ngebuka-bukain atau membuat pintunya itu dari kayu ya, tahu-tahu dari batu gitu. Nyusahi banget gitu, atau dari iron maksud gua teman-teman, nggak batu. Kalau pintu dari batu gimana anjay. Oke dah. Jadi teman-teman, gua akan langsung ngelebarin ini aja ke kiri ya, oke. Ya, ke kiri. Gua akan lebarin, tapi sebelum itu teman-teman, gua akan keluar dulu ya. Gua akan keluar dulu dan gua akan gali juga 10 blok ke dalam ini ya, teman-teman. Ya, ini udah gua keberapa sih? Lupa. Jadi nanti bakal gua hitung ya, teman-teman, berapa blok yang udah gua gali ke bawah ini. Dan nanti akan lurus ke sana dan tentunya bakal kami hancurin yang di tengah-tengah ini, teman-teman. Oke. Baiklah, gua akan mulai bekerja. Kami sudah selesai ini membersihkan ini ya, alias sudah menghancuri dan memperluas di bagian dalam. Dan ini tadi udah gua kasih tanda teman-teman, oke, sekitar 10 blok atau berapa blok, dan hujan itu ya teman-teman ya. Waduh, hujan ya. Dan ini juga udah kami ini teman-teman, udah kami hancurin ya, udah kami hancurin juga. Dan niatnya kami ini akan kami perluas lagi. Lihat ya, Profesor Ngawon sedang ngancurin yang di bagian atasnya ini teman-teman. Dan dia juga udah ngebuat ini teman-teman. Wah, keren banget dah. Iya, dia udah ngebuat karpet teman-teman untuk lurus ke sana ya. Dan lihat berkabut ya karena hujan ya. Iya, jadi ruangannya mungkin segini ya cukup teman-teman. Dan jika kurang, kami akan nambah ke depan sana teman-teman ya, karena lahannya masih lebar. Jadi bebas. Jadi bebas kita menambah beberapa pun ya teman-teman. Beberapa berapapun banyaknya lahannya ya, berapapun luasnya nanti. Dan ini niatnya kami ke atas ini bakal berapa blok ya, 4 atau berapa ya, 4 blok kayaknya ya. Oke, seperti yang kami sepakati teman-teman, jadi akan 4 blok. Dan ini bakal kami selesain ya teman-teman. Ya nggak kami selesain sih, bakal kami hancurin dulu. Dan nanti kalau misalkan sudah selesai kami ngancur-ngancurin ini teman-teman, jadi bakal gua kasih lihat kalian semua ya teman-teman. Oke teman-teman. Ya seperti biasa ya teman-teman, kami ini ngerjainnya ini nanggung, nggak pernah sampai selesai ya. Ya maklum aja ya teman, karena gua ini nggak mau ngebuat video itu sampai 20-an menit ya. Waduh, kalau segitu itu parah banget dah. Ya sedangkan yang 10 menit aja kalian belum tentu pada mau lihat ya teman-teman. Waduh, sedih banget gua dah. Oke, jadi ini bakal kami lanjutin di video selanjutnya teman-teman ya. Ini ya segini lebarnya. Dan
Ini teman-teman nggak hanya untuk semua percobaan ya teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi bahwa kalau misalkan kurang, kami akan nambah lahan lagi ke depan ataupun ke samping sini ya teman-teman. Oke lah, jadi ini mungkin akan kami bagi dua teman-teman untuk sebuah percobaan ya. Ya, karena kita akan menghemat war lah ya teman-teman, war. Nggak mungkin lah kita banyak-banyak ngebuat war ya teman-teman. Karena ya gitulah, HP gue ini sudah penyimpanan sudah sedikit banget dah. Dan kita akan lihat ke depan teman-teman. Ya, kita akan lihat sini dan karpet ya. Wih, kita akan coba ke luar ya teman-teman. Kita akan ke pintu yang sudah dibuat oleh Ngawen tadi teman-teman. Ya, selagi dia bersihin tempat itu. Dan sepertinya teman-teman kami akan ngedesainnya lebih bagus dari bangun-bangunan yang lain lah. Dan iya, pintu otomatis sudah selesai teman-teman. Wah, keren banget dah. Ya, ini adalah desainnya Profesor Ngawen ya teman-teman. Widih, mantap-mantap-mantap dah. Oke, mungkin ini terlalu pendek banget. Ini bakal kami hancurin aja teman-teman, begini ya. Oke, ini bakal kami hancurin sampai sana. Dan bakal kami sempurnakan pada mode offline. Dan penyempurnaannya akan kami record di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, nah kita penutupan. Guys, sekian dulu video dari gua. Terima kasih bagi kalian semua yang udah nonton video gua sampai habis. Dan gua jelas berharap kalian mau nonton video-video gua sebelumnya atau juga next video ya teman-teman. Dan Ngawen mulai gila lagi teman-teman. Oke, ngapain coba deh itu. Oke, ya, dan seperti yang gua bilang tadi teman-teman, teman-teman, ini akan kami sempurnakan di video selanjutnya ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. See you to the next video.